lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menikmati wisata alam. Jadi kita akan mencari salah satu mata air dan kita akan menikmati berenang sekaligus kita akan mencoba mandi di sana. Tonton terus perjalanan saya menuju ke Umbul. Umbul apa? Nanti saya sebutkan di akhir. Dan kali ini saya sudah sampai tepatnya di Dusun Semaren. Benar ya? Dusun Semaren, Desa Sawangan, dan saya akan mencoba menikmati suasana di Umbul Maren. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang bisa teman-teman kunjungi, dan di sini kalian tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali karena memang tidak ada retribusi. Dan ini merupakan mata air alam, jadi seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini airnya cukup jernih dan lokasinya memang berada jauh dari keramaian Dusun Semaren yang lokasinya agak jauh dari jalan utama di daerah Sawangan. Untuk akses ke sini teman-teman bisa cek atau bisa melalui Google Map. Nanti ketika ada di situ, nanti aksesnya cukup mudah untuk kendaraan roda 4 maupun 2. Tapi bedanya untuk kendaraan roda 4 teman-teman bisa parkir di atas di dekat rumah-rumah warga. Untuk kendaraan 2 teman-teman bisa langsung turun, dan di bawah nanti sudah disediakan arena untuk parkir kendaraan roda 2. Untuk vibe alamnya sangat terasa di sini, karena di sini teman-teman bisa mendengar suara gemerci air, kemudian di sini juga ada suara-suara dari serangga, dan seperti yang teman-teman lihat airnya sangat jernih sekali, dan saya tidak sabar untuk mencoba berenang di Umbul Maren ini. Setelah saya coba, ternyata ini cukup dalam, mungkin sekitar 2 meter, tapi airnya sangat segar sekali tanpa kaporit karena ini merupakan salah satu mata air yang berada di daerah Sawangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman bisa subscribe
like dan share. Semoga video ini bermanfaat buat salah satu referensi wisata alam yang berada di Kabupaten Magelang. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Saya akan coba mandi di sungai. Harus turun nih guys.